Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke program kita Program Tanya Seh Serial Ramadan Episode terakhir ya Episode 12 Seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Salih Al Fauzan hafizahullahu taala kemudian nanti akan kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم فهذه الليلة ليلة مباركة سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة تقدر فيها أعمال السنة وما يجري في السنة من أحداث و ما يكون فيها من ما يكون فيها من تغيرات وبركات وخيرات فهي ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي في رمضان قطعا وهي في العشر الأواخر آكد وفي ليلة سبع وعشرين منه أحرى فمن اجتهد في كل الشهر بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن قد أدرك ليلة القدر ومن اقتصر على بعض الشهر فلا يضمن له أنه صادف ليلة القدر قد تكون في الليالي التي لم يتحرها ولكن على كل حال المسلم لا يضيع الله أجره ولا نضيع أجر المحسنين ولكنه إذا بذل الأسباب وتحرى الخير يسره الله له كما قال جل وعلا ونيسرك لليسرى فعلى المسلم بذل السبب وعلى الله جل وعلا التوفيق والله لا يضيع أجر من أحسن عملا Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah mendengarkan tadi secara singkat Video yang disampaikan oleh Syekh Salih al Fauzan. Beliau berbicara ya tentang keutamaan malam Lailatul Qadar Yang kita ketahui Lailatul Qadar ini berada pada bulan yang mulia ini bulan Ramadan Dan beliau membacakan ya firman Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna dari awal sampai terakhir dari surah al-Qadr a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar. ya sesungguhnya kami menurunkan al-Qur'an pada malam lailatul qadar dan kita ketahui Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan ya. Lama adraka malam lailatul qadar? Apakah yang engkau ketahui tentang malam lailatul qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan juga malaikat Jibril ya. E, di malam Lailatul Qadar itu dengan seizin Rabb mereka turun ya. Salamun hiya hatta fajar dan akan merasakan kedamaiannya sampai terbit fajar yaitu sampai masuknya waktu salat subuh kemudian beliau juga membacakan firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna fiha kullu amrin hakim ya sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi itu malam Lailatul Qadar jadi beliau berbicara tentang Lailatul Qadar ya. malam yang sangat mulia sehingga orang-orang kaum muslimin sangat dianjurkan untuk betul-betul beribadah dan juga secara khusus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kira-kira 83 tahun 4 bulan. Kita ketahui sangat sedikit orang yang memiliki umur segitu ya, umur 83 tahun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang umur umatnya, maru wasabainnya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan setiap tahun ada malam Lailatul Qadar. Bayangkan jika seseorang itu sudah 30 tahun terus-menerus melaksanakan ibadah di malam hari bulan Ramadhan, dan dia mendapatkan malam lailatul qadar itu 10 tahun umpamanya berarti dia sudah memiliki kebaikan sama dengan 800 ya 30 tahun sekian itu kalau 10 tahun bagaimana jika 20 tahun jika 30 tahun 40 tahun ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita inginkan tentunya kita kaum muslimin Kemudian juga beliau tadi berbicara ya uh, tentang orang-orang yang betul-betul uh, berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Uh, dia tiap malam beribadah, solat, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hilangkan ya pahala orang-orang yang telah melakukan kebaikan uh, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan ya bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih. Maka Allah mengatakan wa yusra. Maka kami akan mudahkan uh, kamu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi orang yang Allah berikan dia kemudahan melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan, "Taharra Lailatul Qadar fil witr min al-ashr awakhir Berusahalah kalian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Jadi, di malam-malam witir ya, di malam-malam ganjil 10 hari di akhir bulan Ramadan seperti malam 21 23 25 27 ya 29 dan disebutkan dalam hadis yang lain ya dalam hadis eh, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan ra'a rajulun anna lailatul qadar lailah 27 ya eh, seorang mengatakan bahwasanya dia melihat malam Lailatul Qadar itu di malam 27 bulan Ramadan maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ara ru fil ashur alakhir fadzubuha fil witr minha maka Rasulullah mengatakan saya melihat ya mimpi-mimpi kalian itu maksudnya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan fadlubuha fil witr minha maka kalian mintalah di malam-malam ganjil. Namun perlu kita ketahui yang paling kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian 10 hari bulan Ramadan itu yang paling kemungkinan adalah malam-malam ganjil. Dan dalam malam-malam ganjil itu kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam 27 بلا رمضان نعم sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali ke segmen kedua dalam episode terakhir ya episode 12 kita akan menyaksikan dulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Salih al Fauzan, hafizullah ta'ala kemudian nanti kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan Hal muslim ala khair fi hadis syahr min awalih ila akhirihi وفي آخره أحرى وآكد وفي ليلة القدر أوكد وأحرى للخير والفضل ونزول الرحمة فهذا شهر مبارك من أوله إلى آخره والعشر الأواخر منه أكثر بركة وأكثر خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر فلما تبين له انها في العشر الأواخر نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر وداوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل فثبتت سنته صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وما زال المسلمون والحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك وما يقومون به من عمارة المساجد صلاة التراويح صلاة التهجد والجلوس في المساجد للاعتكاف وتلاوة القرآن فكانوا يقضون معظم أوقاتهم في المساجد للصلاة وتلاوة القرآن وتحري الأجر من الله عز وجل فهذه العشر عشر مباركة في لياليها وأيامها في لياليها بالتهجد والقيام وفي أيامها بالصيام فهي عشر معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى تمر في حياة المسلم في كل سنة ويتزود منها من الخير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ala alihi wa ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyaksikan tadi video yang singkat dari Syekh Salih al Fauzan, Hafizullah ta'ala. Beliau mengatakan bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi dari awal sampai terakhir. Dan amal ibadah seseorang itu akan dinilai di akhirnya, dan banyak orangnya di bulan Ramadan, di awal-awal dia semangat untuk beribadah. Namun, ketika di penghujung bulan Ramadan, dia meredup atau semakin acuh tak acuh dengan beribadah di bulan Ramadan, bulan Ramadan semakin di ujung semakin memiliki keutamaan khusus yaitu malam lailatul qadar maka kita harus menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan ya syadami zarah dia mengencangkan kainnya ya dia mengencangkan kainnya maksudnya dia berusaha untuk menjauhi keluarganya ya. Menjauhi keluarganya maksudnya dia beritikaf di masjid. Dia beritikaf di masjid. Karena menghidupkan secara khusus malam Lailatul Qadar itu ada keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min Siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya qama lailatal qadar, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu orang lain, ya. Imanan wahtisaban dengan beriman, ya. Dan juga ihtisaban e, mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka pelakunya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara amalan ya yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Ramadan, selain salat malam kita bisa beriktikaf ya. Beriktikaf di masjid. Bisa jika kita bisa beriktikaf full maka alhamdulillah dari uh, hari ke-20 sampai selesai uh, bulan Ramadan. Jika tidak sanggup, kita yang tikap malamnya saja, karena mungkin pagi kita bekerja dan sebagainya. Yang jelas, jika kita tidak mampu melakukan secara sempurna, maka kita tidak harus meninggalkannya secara utuh. Namun bisa kita ya, tikap malam, siang atau sebagian siang, ataupun ya, tikap pada pagi, pagi hari, kemudian... Ketika malam kita kembali ke rumah namun yang tetap yang lebih afdal kita beradikap pul ya di masjid selama 10 uh, hari akhir bulan Ramadan itu karena Rasulullah SAW alaihi betul wasallam betul-betul ya uh, menampakkan keseriusan beliau beribadah secara khusus di penghujung bulan Ramadan karena beliau betul-betul ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar karena setiap muslim ya yang melakukan amal ibadah pada malam itu maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka saran jangan pernah kita tinggalkan salat tarawih ya dari awal sampai penghujung bulan Ramadan. Jika kita melakukan ibadah pada malam itu maka kita telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Bagi seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang seharusnya dia lakukan ya? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, araita in 'alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar? Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika saya mengetahui umpamanya pada suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? ma'akulu fiha apa yang saya sebutkan pada malam itu atau zikir apa yang saya katakan pada malam itu maka Rasulullah mengatakan qalquli maka katakanlah Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah engkau maha pengampun dan mencintai maaf ya mencintai ampunan fa'fu maka ampunilah aku maka doa ini adalah doa yang sangat kita butuhkan ya. Ampunan dari dosa, ampunan dari maksiat yang kita lakukan. Terkhusus di malam Lailatul qadar, karena malam itulah Allah subhanahu wa ta'ala uh, angkat ya, uh, juga kumpulkan uh, amal ibadah kita, ditakdirkan semua amal ibadah kita di malam itu. Jadi ketika seorang pada malam Lailatul qadar, dan, dia merasa itu malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda uh, maka sangat disyariatkan bagi dia untuk membaca doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita perbanyak doa ini. Maka setiap kita selesai salat atau ketika dalam sujud kita salat tarawih kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau ketika tasyahud akhir dari salat tarawih kita baca atau tasahud akhir ketika solat witir, ya. Kemudian setelah solat witir kita berdoa, kita angkat tangan kita ke langit meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala doa kita. Kemudian jangan lupa juga membaca doa ini, karena doa ini adalah secara khusus, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ibu kita Aisyah radhiyallahu anha doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beribadah ya di penghujung uh, bulan Ramadan ini dan juga kita dimudahkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita semua seluruh kaum muslimin, amalan kita, pekerjaan kita, tingkah laku kita di bulan Ramadan, ibadah kita litterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh